Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tanggal 17 Agustus 2022 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara, hormatlah. Tegak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor upacara bendera siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara bendera 17 Agustus 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh pemimpin upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Guru-guru
Selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara.
barisan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi anak-anakku. Ya, sehat selalu ya semuanya ya. Dimanapun kalian berada, saya berharap seperti itu. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Surabaya Montessori School beserta guru-guru dan jajarannya, anak-anak yang berbahagia, yang seperti kita ketahui bersama bahwa kita sekarang ini melaksanakan upacara bendera 17 Agustus 2022. Kalian tahu bahwa sekarang ini Indonesia telah merdeka selama berapa? 77 tahun. Benar. Ingat, kita sebagai generasi penerus bangsa tidak boleh diam saja. Kita harus meneruskan perjuangan kemerdekaan dari para pahlawan terdahulu. Terutama bagi anak-anakku, kalian yang sekarang adalah seorang pelajar. Maka tugas kalian bukan berjuang, tetapi tugas kalian adalah mengisi dengan cara belajar yang rajin, menghormati orang tua dan guru. Ini sangat penting kita lakukan, karena sesungguhnya para pejuang kemerdekaan terdahulu senantiasa menginginkan bahwa perjuangan ini tidak berhenti sampai di sini, bahwa perjuangan ini harus tetap berlanjut sampai kapanpun. Dan ini merupakan tugas kita bersama. Kalian sebagai pelajar, belajarlah yang rajin. Kami sebagai guru-guru akan memberikan pengajaran yang terbaik. Ya anak-anakku, meskipun sekarang kita masih dalam keadaan yang belum benar-benar baik 100%, kita masih juga berada dalam lanjutan dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi saya harap itu bukanlah suatu dari halangan yang akan mematahkan semangat kita untuk belajar. Kita harus tetap semangat melanjutkan perjuangan dari para pejuang dan atau para pahlawan, anak-anakku ya. Mari tetap semangat berjuang mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Merdeka! Siap! Gerak! Pembacaan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dalam suasana yang khidmat ini, kami memanjatkan doa. Kami memohon-Mu curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada bangsa Indonesia yang kami cintai, dan kepada para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Terimalah dharma bakti mereka. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, jadikanlah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini sebagai momen untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami ini. Limpahkanlah kauraniamu dan matangkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami untuk menjadi bangsa yang beriman, berjiwa makmur, adil dan sejahtera. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, kabulkanlah permohonan doa kami. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara bendera telah dilaksanakan. Bubarkan. Laksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Tegak, gerak. Pembina upacara dan Bapak Ibu guru dipersilakan meninggalkan tempat upacara.
penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegur! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Barisan dibubarkan. Seluruhnya, bubar barisan, jalan!